Lah. Nah, inilah dia rekomendasi senapan angin budget 1 jutaan saja untuk teman-teman bedealer yang ada di rumah. Inilah dia senapan PCP Barata Classic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bedilar ya, salam satu laras. Jumpa kembali pastinya di channel Distributor Taktikal. Saya kembali menyapa teman-teman yang ada di rumah dimanapun kalian berada. Dan kali ini kita kedatangan unit baru nih, jenis PCP ya teman-teman bedilar, PCP Barata Classic ya. Nah, kalau kalian biasanya dengar itu Sabarata, nah kali ini kita punya juga varian PCP Barata Classic. Gimana untuk ulasan atau review lebih lanjutnya terkait senapan angin budget 1 jutaan ini dan juga harga lebih detailnya? Teman-teman bisa tonton videonya dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Distributor Taktikal ini. Oke, langsung saja yang pertama untuk reviewnya, untuk tabung dari senapan PCP Barata Classic ini sendiri itu pakai tabung kuningan dengan OD 22 mm ya teman-teman bedilar. Untuk tabungnya sendiri dia ini bisa menampung kapasitas hingga 2500 PSI ya, cukup lumayan tinggi juga ya, ya standar lah dengan senapan angin yang tabungnya lebih besar gitu ya teman-teman bedilar. Lalu untuk panjangnya sendiri, senapan ini punya panjang laras yaitu sekitar 65 cm berbahan kuningan ya, seperti itu, dengan alur 12 ulir. Untuk posisi manometer itu berada pada bagian depan senapan ya, jadi lebih mempermudah kalian dalam melihat isi anginnya ya teman-teman bedilar. Kalau mungkin diisi sudah 2500 PSI ya, harap berhenti ya, jangan sampai melebihi kapasitas, jangan sampai melebihi kapasitas aman dari pengisian senapannya. Lalu untuk senapannya juga sudah dilengkapi dengan visir. Visirnya ada depan dan juga belakang, membantu kalian juga dalam menitik target walaupun tanpa teleskop. Namun untuk visir ini itu direkomendasikan hanya untuk berburu jarak dekat. Kalau jarak jauh, kalian lebih disarankan lagi untuk pakai teleskop ya teman-teman bediler, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, senapannya juga masih single shot ya, chambernya ini model chamber patri teman-teman. Patriannya juga rapi, tebel juga ya, seperti itu. Masih single shot. Dan untuk speed tracknya, dia ini punya 3 speed track tarikan ya, kalian bisa sesuaikan untuk kebutuhan kalian, berburu kalian itu mau berburu apa bisa disesuaikan. Nanti powernya juga bisa diatur. Di sini ada setelan powernya ya, seperti itu. Untuk kaliber sudah pasti aman 4,5 mm ya. Untuk jarak akurasinya bisa hingga 20 sampai 40 meter ya teman-teman bediler. Lalu untuk bagian popor-popornya ini popor berbahan kayu mahoni dengan motifnya, dengan kombinasi warna hitam dan juga warna coklat motif gamusono ya teman-teman bediler, seperti itu. Untuk teman-teman yang ingin beli senapan ini, tak kasih bocoran harganya. Untuk harganya kalian bisa order mulai dari 1,2 juta rupiah sudah bisa dapat unit senapan PCP sebagus ini ya, seperti itu. Lalu untuk sistem pengisiannya, senapan ini juga pakai sistem pengisian PCP, jadi lebih mudah teman-teman, tapi ya harus pakai alat. Kalaupun kalian tidak mau beli pompanya, kalian bisa ke bengkel senapan angin terdekat untuk pengisian senapan anginnya ya, seperti itu. Untuk unitnya juga ringan sekali teman-teman, jadi untuk kalian yang suka berburu terus jalannya jauh ya kayak gitu, dijamin tidak akan keberatan kalau pakai senapan ini. Harganya murah, 1,2 juta rupiah bisa untuk langsung order sekarang juga. Kita punya 2 varian warna yaitu warna coklat ini dan juga ada warna silver. Stoknya hanya 2 pucuk saja, jadi segera order sekarang juga sebelum kehabisan. Mumpung senapannya murah banget, harganya cuma 1,2, kalian bisa untuk order sekarang juga ya, seperti itu. Oke teman-teman bediler, mungkin segitu dulu saja ya review saya terkait ulasan PCP Barata Classic ini. Semoga membantu kalian, semoga bisa jadi bahan referensi dan juga pertimbangan sebelum beli senapan angin ya.
langsung order saja, hubungi CS kami yang ada di bawah sini ya. Oke, gitu dulu, terima kasih dan salam satu waras.